Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, ya, kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitri Yanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video yang aku up sebelumnya kemarin, ya. Jadi, kemarin aku udah share video belanja mingguan aku saat di pasar dan diakhiri dengan... Potong kue ya, ini untuk Kakak Gali karena Kakak Gali kemarin itu berulang tahun. Jadi, habis potong kue ini, aku lanjut bersih-bersih untuk semua protein hewani supaya tetap segar ya, nggak busuk gitu. Nah, sebelumnya ini aku turunkan dulu food container untuk wadah semua stok protein hewani maupun sayuran yang aku beli itu ada Gina lagi bantuin untuk bersih-bersih udangnya karena tahu-tahu Pak suami itu nggak jadi bantuin aku bersihin udang ada kerjaan gitu di kantor katanya jadi yang ngebantu aku itu ada Gina cuma namanya ada Gina jadi paling cuma disiram-siram aja ya jadi nanti aku yang bakal ngebersihin ini semuanya karena aku itu masih berharap Pak Suami cepat pulang ya dari kantor, katanya ada urusan tadi. Jadi udangnya ini belakangan aku ngebersihin. Jadi ini pertama-tama aku mau masukin dulu ikan lele yang udah dicuci bersih ini dan udah dimarinasi sama garam dan e, jeruk nipis ke dalam food container. Nah ini beli ikan lelenya sebetulnya satu kiloan ya, cuma karena udah digoreng sebagian, jadi ini tinggal sisanya. Untuk lelenya sengaja dipotong dua karena anak-anak itu pasti rebutan sama ekornya ya. Sementara untuk bagian kepala itu aku dan pak suami yang makan. Untuk di daerahku harga ikan lele ini 1 kilonya Rp24.000. Ikan lele ini biasanya aku goreng, kadang aku cuman lumurin dengan jeruk nipis dan garam, kadang juga aku kasih dengan bumbu khusus ikan goreng pernah juga aku bakar ya dan rasanya itu enak banget cuman jarang ya karena kan lebih rumit masaknya lanjut ini aku cuci cumi terlebih dahulu nah karena cuminya ini udah dipotong-potong oleh penjualnya jadi ini aku tinggal buang isi dalamnya aja sama ngecuci bersih ya untuk cuminya harganya kemarin udah aku share ya 100.000 per kilogram dan ini aku beli 1 kilo karena cumi ini kalau dimasak itu jadinya pasti sedikit ya, makanya ini aku bagi menjadi sekitar 3 porsi aja. Yang pertama itu porsi untuk kakinya ya, karena kan anak-anak kurang suka sama bagian kakinya. Jadi biasanya aku campur dengan sedikit ekornya gitu untuk dibikin sambal sementara untuk bagian badannya itu rencananya mau dibikin cumi crispy dan sebagiannya lagi aku belum tahu ya apa mau di saus tiram hmm. <laughs> yang penting kalau udah ada stoknya di kulkas itu mah aman ya tinggal nanti masak aja jadi nggak perlu repot-repot untuk ngebersihin bagian protein hewaninya ini oke ini aku masukin ke dalam wadah food container ini di wadah food container pertama aku pilihin cumi yang ukurannya agak besar-besar karena ini mau dibikin cumi tempura atau cumi crispy. Lebih enak sih food prepnya itu langsung kita lumurin dengan tepung basah kemudian kita balurin lagi dengan tepung roti atau dengan tepung panir. Cuma karena ini udah hampir menjelang sore gitu, jadi aku masukin aja dulu ke dalam wadah food container biar nanti pas mau masak aja ya baru dikasih tepung basah sama tepung panir tadi. Oke lanjut, ini udah ke wadah food container yang kedua. Sebetulnya untuk volumenya ini kedua food container ini nggak jauh beda ya cuman bedanya aja yang besar ini itu lebih tipis tapi dia lebih lebar dan panjang sementara untuk pur container yang di sebelahnya itu lebih tinggi tapi dia lebih pendek kalau volume sih untuk yang tipis itu kalau nggak salah 500 mili ya untuk yang pendek ini 450 mili Pokoknya untuk spesifikasi dari wadah food container ini dulu pernah aku share dan aku jelasin siapa tahu ada yang mau samaan dengan aku. Kemarin juga sempat ada yang tanya-tanya ya ordernya di mana. Nah linknya udah aku taruh di description box. Oke Alhamdulillah itu udah tiga porsi ya Satu porsinya tadi itu bagian kaki ya sama ekor-ekornya Dan bagian dadanya sedikit aja aku ambil untuk nanti dibikin sambal Nah lanjut ini adalah ikan seluang kecil Nah aku nggak tahu di daerah lain namanya apa Kalau di Sumatera Selatan khususnya di daerah aku itu namanya ikan seluang Ikan seluang itu enaknya digoreng tepung ya. Kalau misalnya nggak digoreng tepung, digoreng biasa itu enak dibikin sambel. Untuk ikannya harganya 3 ons Rp20.000. Dan kita juga nggak perlu repot-repot lagi untuk nyiangin atau ngebersihin bagian perutnya oke okay, baiklah ini lanjut adalah ati ampela ayam kampung dan sengaja aku ungkep langsung ya supaya nanti pada saat adik gina pengen ati goreng itu tinggal ngegoreng aja karena udah berasa terus juga kalau misalnya mau dibikin sambal kita nggak repot-repot lagi untuk ngebuangin e, bagian darah di atinya ya jadi nggak repot untuk ngerebusnya lagi untuk harganya hati ampel ayam kampung ini itu per pasang ya. Jadi 10.000 itu dapat 3 pasang dan aku beli 30.000 dapat 9 pasang. Oke lanjut, ini aku mau ngebongkar sayuran karena untuk protein hewani alhamdulillah udah selesai semua. Tinggal nanti aku review ya di bagian akhir video aja. Untuk sayur-sayuran, aku nggak beli banyak karena di kulkas masih ada stok kubis, kemudian ada juga wortel dan ada kacang panjang. Nah, ini kacang panjang yang dibeli kemarin masih ada di kulkas, udah aku keluarin karena aku mau sekalian put prep gitu ya. Kemarin itu pas dibeli, itu nggak langsung aku potong-potongin seperti ini ya. Nah, ini kalau udah dipotong-potong, kita jadi lebih praktis ya. Kalau misalnya mau ngerebus atau bikin... Sayuran yang direbus ya, jadi tinggal cuci aja. Cuman, potong-potongnya jangan terlalu pendek-pendek karena nanti akan menyebabkan kacang panjangnya ini cepat keriput dan cepat menghitam bagian ujungnya. Jadi, kalau misalnya mau kita tumis, nanti pas mau masak aja, baru dipotong pendek-pendek. Biasanya sih ini kacang panjang kalau direbus itu cepat habis ya, tapi kalau ditumis itu lambat banget karena kalau ditumis kan suka aku mix sama sayuran yang lain kayak sayur wortel atau kayak dicampur dengan udang atau dicampur dengan uh, apa ya brokoli, pokoknya sejenis sayuran yang lain. Nah ini aku beli juga bawang merah dan bawang putih masing-masing seperempat -masing kilogram. Bawang putihnya harganya seperempat kilonya 8000 sementara bawang merahnya kalau nggak salah Rp13.000 lebih mahal ya. Itu udah aku cuci bersih semua, kemarin belinya memang yang langsung dikupas. Terus tadi ada cabai merah juga, itu seperempat kilogram harganya rp rupiah aku beli juga cabai hijau seperempat kilogram itu harganya Rp8.000. Cuma tadi proses nyucinya itu nggak aku videokan ya. Pokoknya tahu-tahu udah bersih. Makanya kalau di video itu kelihatan cepat kerjanya ya praktis. Padahal pas ngerjainnya itu lumayan capek banget ya nyampe sore. Oke lanjut, ini kemarin aku beli tempe harganya Rp 5.000 rupiah, ini langsung aku potong-potong untuk digoreng gitu, dan satu papannya lagi itu aku potong kecil-kecil ya, ukuran seperti korek lidi gitu ya, untuk nanti dibikin sambel satu papan gini, ini harganya rp ribu rupiah. Oke baiklah, finally untuk sayurannya pas aku put prep itu nggak aku videokan semuanya, jadi ini langsung saja aku review apa aja yang aku beli. Nah ini aku susun-susun dulu ya untuk protein hewani dan nabatinya. Dan tadi itu sementara aku ngebersihin sayur-sayuran untuk protein hewaninya ini aku udah simpan di kulkas ya cuman gak di bagian freezer bagian atas supaya tetap segar selagi aku nunggu untuk mempersiapkan food prep sayurannya jadi ini lumayan agak sedikit lama ya aku persiapkannya. Untuk sayurannya ini dalam keadaan posisi kering semua ya jadi belum aku cuci supaya lebih tahan lama. Nah ini cabai sebagian aku sisihkan, gak aku masukin ke dalam wadah food container karena mau aku masak hari ini. Nah ini cabai yang aku simpan di wadah food container untuk dimasak besok-besok. Nah di sebelah cabai ini, ini adalah sayur katu yang sudah dimix sama jamur, sama sayur oyong ya seperti biasa, sama ada rempah-rempahan kayak batang lengkuas muda. Terus itu ada terong sama jagung muda ya atau putren katanya ya kalau nggak salah Dan ini ada tempe yang tadi aku potong-potong untuk digoreng sama untuk disambal Ada tiang ayam kampung yang udah diungkep nanti kalau mau digoreng tinggal goreng aja Atau kalau mau dibikin sambal juga bisa ya kita campur dengan kentang goreng di sebelahnya ada ikan seluang kecil, nanti digoreng crispy aja ya, boleh ditepungin gitu. Terus ini ada udang, udangnya 1 kilo tadi ya, aku bagi menjadi 2 porsi, tapi untuk 4 kali makan. Jadi kalau misalnya mau udang dalam sehari, itu berarti sekaligus setengah kilo gitu. Terus ini ada ikan lele, belinya sekilo, tapi ini tinggal segini ya, karena udah digoreng. Ada cumi, 1 kilogram tadi dibagi menjadi 3 porsi. Dan udah deh, itu aja ya. Tadi ada bawang merah, bawang putih, terus juga ini kacang panjang, sisa stok belanja kemarin. Alhamdulillah ini benar-benar capek tapi puas karena aman ya untuk stok satu minggu ini Dan ini itu sebetulnya tangan aku itu udah pegel banget ya Karena tadi megang air non-stop gitu waktu nyuci-nyuci protein hewaninya Belum nyuci cabe sama bawang merahnya Tapi ini uh, tetap semangat ya aku food prepnya Demi masakan yang sehat ya dan sesuai selera Nah waktu aku lagi nutupin wadah food containernya ini semuanya udah selesai gitu pak suami baru pulang tadinya aku nungguin pak suami gitu ya untuk ngebersihin udang sesuai janjinya cuman ya daripada udangnya nanti udah gak seger lagi lebih baik aku aja yang nyelesainnya ya. Lagi pula semakin cepat selesai itu semakin cepat juga kita istirahatnya ya Nah sebetulnya habis aku put prep ini aku lanjut ya mau bikin stok sambal Kebetulan tadi cabenya udah aku bagi menjadi dua bagian ya Aku bikin sambal bawang yang merah aja Sekaligus juga aku mau masak menu untuk makan malam hari ini Nah ini sebelum aku taruh food kontainernya, aku mau lap-lap dulu kulkasnya. Nah ini bisa kelihatan ya, kulkasnya udah kosong melompong. Paling ada beberapa wadah food container itu sisa sayuran stok belanja kemarin-kemarin. Nah pas aku lagi ngelap-ngelap ini, ternyata ada sedikit tragedi ya. Oh. Jadi ceritanya itu pas ngelap-ngelap bagian jari tangan aku yang jempol itu tiba-tiba kaku. Mungkin kebanyakan megang air ya karena mulai dari aku nyuci sayuran sampai nyuci protein hewani. Belum lagi tadi aku setiap saat kalau tangan udah ngerasa kotor dan lengket aku selalu siram tangan aku ya. Makanya itu ada kram sedikit di bagian jarinya. Ya namanya usia udah nggak muda lagi ya. Kira-kira bunda dan semuanya pernah nggak ya ngalamin kayak aku kadang kram di bagian jari tangan, kadang bagian jari kaki ya kalau sering kena air atau dalam keadaan dingin. Nah di bagian freezer ini sebetulnya masih ada stok kayak daging sapi, kemudian ada daging ayam, ada juga pentol tewan, ada ikan asin. Cuman ditambahin lagi stoknya biar lebih lengkap. Nah kiranya food preparation untuk stok seminggu kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.